8 pemain muda potensial Indonesia versi AFC. Nomor 6 bikin geger media ternama Inggris. Ada 8 pemain muda potensial versi AFC, salah satunya bikin geger media ternama Inggris. Asosiasi Sepak Bola Asia, AFC merilis nama-nama pemain muda tanah air yang mempunyai bakat cemerlang. AFC menyebut ke-8 pemain ini potensial untuk menjadi generasi penerus timnas Indonesia. Seperti diketahui, Indonesia memang mempunyai banyak pemain muda berbakat yang berkiprah di dalam maupun luar negeri. Beberapa di antaranya pemain ini bahkan sudah menunjukkan tajinya bersama timnas Indonesia. Berikut 8 pemain muda potensial timnas Indonesia versi AFC. Yang pertama, Sahrian Abimayu dari Persija Jakarta. Sahrian Abimayu adalah pemain yang kini berposisi di sektor tengah Persija Jakarta. Sebelumnya, pemain berusia 20 tahun ini pernah berkiprah di luar negeri bersama Johor Darul Takzim dan Newcastle, Australia. Yang kedua ada Todd Rivaldo Ferre dari PSS Sleman. Penyerang PSS Sleman, Todd Ferre masuk dalam daftar pemain potensial versi AFC selanjutnya. Pemain berusia 23 tahun ini sebelumnya pernah berkiprah bersama Persipura Jayapura dan sempat merasakan bermain di luar negeri bersama Lampang FC di Thailand. Yang ketiga, Brilian Aldama dari Persebaya Surabaya. Brilian Aldama merupakan jebolan Garuda Select dan Akademi Persebaya Surabaya. Gelandang berusia 20 tahun ini sebelumnya pernah merasakan bermain di kancah sepak bola Eropa kala membela HNK Rijeka Kroasia dan NK Promorax Kroasia. Yang kelima ada Witan Sulaiman dari AS Trenčín. Witan Sulaiman merupakan pemain yang nampaknya belum kenyang berkiprah di Eropa. Setelah hijrah dari PSM Yogyakarta, pemain berusia 20 tahun ini tercatat sudah pernah bergabung dengan 4 klub Eropa yakni Radnik Surdulika Serbia, Lechia Gdańsk dari Polandia, FK Senica Slovakia dan saat ini bersama AS Trenčín di Slovakia. Yang keenam, Egy Maulana Fikri, FC Vion Zlaté Moravce. Tak jauh berbeda dengan Witan, Egy Maulana Fikri merupakan pemain betah di Eropa. Tercatat, pemain berusia 22 tahun ini sudah membela total 3 klub, yakni Lechia Gdańsk, FK Senica, dan FC Vion Zlaté Moravce. Skill Egy sempat mencuri perhatian media ternama Inggris The Sun. Mereka menyebut pemuda Medan itu sebagai mesin gol mematikan. Dia, Egy Maulana Fikri, mampu mencetak 15 gol dari 16 penampilannya untuk timnas U19. Dia mencuri perhatian klub-klub besar Eropa, tulis The Sun kala itu. Yang ketujuh, Asnawi Mangkualam dari Ansang Greeners. Asnawi Mangkualam adalah pemain selanjutnya yang masuk dalam potensial versi AFC. Setelah membela PSM Makassar, pemain berusia 22 tahun ini hijrah ke Korea Selatan untuk bergabung dengan klub Liga 2 Ansan Greeners. Yang ke-8 ada Elkan Bagot, Gillingham FC. Di daftar terakhir, ada nama Elkan Bagot yang merupakan pemain keturunan Inggris Indonesia. Elkan tercatat sudah membela total 3 klub Inggris, yakni Ipswich Town, Kings Lynn, dan saat ini tengah berseragam Gillingham FC.